Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala amma ba'd Sahabat Sofatul Awah channel yang dirahmati oleh ya Allah Pada kesempatan kali ini Al-Fakir sedikit akan berbagi kepada semuanya Tentang kumpulan niat sholat sunnah Adapun kumpulan niat sholat sunnah ataupun bacaan niat sholat sunnah adalah sebagai berikut Satu, niat sholat sunnah sebelum sholat zuhur atau niat qabliyah zuhur Bismillahirrahmanirrahim Usholli sunnatal zuhri Raka'ataini qabliyatam mustaqbilal qiblati Lillahi ta'ala Yang artinya Aku niat mengerjakan salat sunnah sebelum zuhur Dua rakaat Menghadap kiblat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Niat salat sunnah sesudah salat zuhur Atau niat salat ba'diyah zuhur Bismillahirrahmanirrahim Sholli sunnatal zuhri raka'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala yang artinya aku niat mengerjakan salat sunnah sesudah zuhur dua rakaat menghadap kiblat karena Allah taala yang ketiga niat salat sunnah sesudah salat maghrib atau niat salat ba'diyah maghrib Bismillahirrahmanirrahim Salli sunnatal maghribi Rak'atayni Ba'diyatan mustaqbilal qiblati Lillahi ta'ala Yang artinya Aku niat mengerjakan Salat sunnah sesudah maghrib Dua rakaat Menghadap kiblat Karena Allah ta'ala Yang keempat Niat salat sunnah sesudah salat isya' atau niat solat ba'diyah isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengerjakan solat sunnah sesudah isya dua rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. 5. Niat sholat sunnah sebelum sholat subuh atau niat qabliyah subuh atau niat sholat sunnah fajar Bismillahirrahmanirrahim Sholli sunnatas subuhi raka'ataini qabliyatam mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Yang artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh dua raka'at menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. 6. Niat sholat sunnah duha. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnat duha Rak'ataini mustaqbilal qiblati. Ada'al lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat melakukan sholat sunnah duha. Dua rakaat sambil menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Tujuh niat sholat sunnah tahajjud. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatat tahajjudi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'al lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah tahajjud dua rakaat sambil menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. 8. Niat salat sunnah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat salat sunnah wudhu dua rakaat karena Allah Ta'ala. 9 niat sholat sunnah tahiyatul masjid atau niat salat sunnah menghormati masjid Bismillahirrahmanirrahim Usalli sunnatat tahiyatul masjid Raka'ataini lillahi ta'ala Yang artinya Aku niat melakukan salat sunnah tahiyatul masjid Dua rakaat karena Allah Ta'ala Sepuluh niat sholat sunnah isyraq atau niat salat sunnah syuruq Bismillahirrahmanirrahim Usalli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala Yang artinya Aku berniat salat sunnah isyraq dua raka'at Dengan menghadap kiblat karena Allah ta'ala Sebelas Niat salat sunnah mutlaq Bismillahirrahmanirrahim Usalli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala Yang artinya Aku berniat sholat sunnah dua rakaat Karena Allah ta'ala Dua belas Niat sholat sunnah awabin Bismillahirrahmanirrahim Usalli sunnatal awabin Rak'ataini lillahi ta'ala yang artinya aku niat melakukan salat sunnah awabin dua rakaat karena Allah ta'ala 13 niat salat sunnah istikharah bismillahirrahmanirrahim salli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala yang artinya aku niat melakukan solat sunnah istikharah dua rakaat karena Allah Taala. 14. Niat solat sunnah hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnat hajati rakaat ini lillahi Taala. Yang artinya aku niat melakukan solat sunnah hajat dua rakaat. Karena Allah Ta'ala Kemudian yang ke-15 dari kumpulan niat sholat sunnah adalah niat sholat sunnah taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat melakukan sholat sunnah taubat dua rakaat karena Allah Ta'ala. 16. Niat Salat Sunnah Tasbih Bismillahirrahmanirrahim tasbihi arba'a lillahi taala. Yang artinya, aku niat melakukan Salat Sunnah Tasbih empat raka'at karena Allah Taala. 17. Niat Salat Sunnah Tarawih atau Niat Salat Sunnah Tarawih. Bismillahirrahmanirrahim Usalli sunnatat tarawihi raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Yang artinya, aku niat melakukan sholat sunnah tarawih dua raka'at Menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Kemudian 18 niat sholat sunnah witir satu raka'at Bismillahirrahmanirrahim Usalli sunnatan minal witri Raka'atallillahi ta'ala Yang artinya Aku niat melakukan sholat sunnah witir Satu raka'at karena Allah Ta'ala 18 belas Niat sholat sunnah witir Dua raka'at Bismillahirrahmanirrahim Usalli sunnatan minal witri Raka'atallillahi lillahi ta'ala yang artinya aku niat melakukan salat sunnah witir dua rakaat karena Allah ta'ala 19 niat salat sunnah hari raya idul adha bismillahirrahmanirrahim usalli sunnatal idul adha rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala yang artinya aku berniat salat Idul Adha dua rakaat menghadap kiblat karena Allah taala. 19. Niat salat sunnah hari raya Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal li'idil fitri Rok'ataini mustaqbilal qiblati Ada'al lillahi ta'ala Yang artinya Aku menyengaja sembahyang sunnah Idul Fitri, dua rakaat, dengan menghadap kiblat, karena Allah Ta'ala. 20. Niat salat sunnah khusuf atau niat salat sunnah khusuf gerhana bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Yang artinya, Aku niat melakukan solat sunnah gerhana bulan dua rakaat karena Allah Taala. 21. Niat solat sunnah kusuf atau solat sunnah gerhana matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal kusufi syamsi lillahi Taala. Yang artinya saya niat melakukan solat sunnah gerhana matahari karena Allah Taala. 21. Niat sholat sunnah istisqo atau niat sholat sunnah meminta hujan Bismillahirrahmanirrahim Usalli sunnatal istisqo'i ini lillahi ta'ala yang artinya aku menyengaja melakukan sholat sunnah meminta hujan atau sholat sunnah istisqo dua raka'at karena Allah Ta'ala 22. Niat Salat Sunnah Sebelum Salat Jum'ah atau Niat Salat Sunnah Qabliyah Jum'ah Bismillahirrahmanirrahim Usalli sunnatal jum'ati raka'ataini qabliyatal lillahi ta'ala Yang artinya, aku niat melakukan Salat Sunnah Qabliyah Jum'ah dua raka'at karena Allah Ta'ala Kemudian yang ke-23 adalah niat sholat sunnah safar atau niat sholat sunnah bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. safari ini lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat melakukan sholat sunnah safar atau sholat sunnah perjalanan dua rakaat karena Allah Ta'ala. 24 niat salat sunnah tawaf bismillahirrahmanirrahim usalli sunnatat tawafi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala yang artinya aku niat melakukan salat sunnah tawaf dua raka'at dengan menghadap kiblat tunai karena Allah ta'ala 25 niat salat sunnah nisfu sya'ban Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata lailati nisfi sya'ban raka'ataini lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat melakukan salat sunnah malam nisfu sya'ban dua rakaat karena Allah taala. Sahabat Sofatul Awah channel yang dirahmati oleh Allah itulah tadi. Kumpulan niat sholat sunnah yang bisa al -Fakir bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semuanya bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.